Serunya pertandingan tak berarti menutup mata pengusaha domba. Disinilah mereka beraksi. Jeli memilih, menawar, lalu memborong. Tanduk beradu tanduk, saling dorong, saling seruduk. Para pemilik pun tak kalah galak. Setiap kali domba andalan yang berada selangkah lebih kokoh dari lawan, ibing pun dikeluarkan. Dari Cisurupan, peserta dari Cibulu, Waas, hingga Tasik pun datang memadati area pertandingan. Serunya pertandingan tak berarti menutup mata pengusaha domba. Disinilah mereka beraksi. Jeli memilih, menawar, lalu memborong. Biasanya kalau ada standing, di sini juga ada transaksi jual-beli. Jadi setelah melihat ketangkasan si domba, ada yang tertarik untuk membeli, lalu dia langsung nawar ke yang si punya. Kita lihat aja kayak jalan gini. Jalan yang ini. Aduh, saya pesan para apa, Ji? Patut tengah. Ayo nama kiwa, tuh, Pak Ji, ulah pakai gede. Cuma tilu setengah, weh, nggak silah. Tilu setengah. Tilu genap. Patut tengah. Namanya kan juga, tak ingat tuh, Pak Ji. Hei, itu cian apal, dia adu nama. Saya. Hah? Saya dia. Hei, nggak silu genap lah. Pat tilu. Mau tahu apa bedanya domba-domba ini dengan domba yang ada di pasar? Kalau mengenai soal domba adu ini, jadi kalau di pasar mah nggak kelihatan mana domba yang bagus, mana yang jelek. Jadi yang kalau di lapang ini kita jadi dilihat waktu bertandingnya. Karena harga di pasar dengan di lapang lain, itu bisa kali 4 lipat, atau kadang-kadang 10 kali lipat. Kalau di pekalangan. Makin sering domba diadu, maka makin tinggi pula nilai jualnya. Makin banyak orang yang mengenali dan melihat ketangkasan si domba. Makin sering pula orang datang menawar. Tapi kalau kita cocok meskipun 10 juta, itu bapak bayar. Lalu domba seperti apa ya yang diinginkan? Arate mau apa, Ji? Ya, yang bapak cari ya, yang satu yang bodinya bagus, yang punya perawatnya juga demikian, juga terutama adunya itu, yang paling utama itu. Apakah itu domba pendek larinya atau panjang? Nah, yang bapak cari itu yang panjang, buat sampai 10 meter, begitu. 5,5. Jadi kita jadi aja gitu. 5 ke maju. Jadilah. 5, jadi? Jadi. Iya. Makin sore, pertandingan makin seru. Adu teriak antar pemilik dan elu-eluan penonton makin menyemarakkan ajang dodombaan. Oh, my God.